Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menggelar operasi lalu lintas dengan tema Operasi Patuh Jaya 2019. Operasi yang berlangsung selama 14 hari dari 29 Agustus hingga 11 September 2019 tersebut digelar guna meningkatkan kepatuhan masyarakat saat berlalu lintas. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Wahyu Hadiningrat yang secara langsung memimpin apel di lapangan promoter di Lantas Polda Metro Jaya mengatakan, Operasi Patuh Jaya ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya di wilayah kota DKI Jakarta. Operasi yang akan melibatkan sebanyak 2.389 personil gabungan TNI Polri dan juga Dishub DKI Jakarta ini, sebelumnya juga sudah didahului dengan kegiatan preemptif dan preventif. Wakapolda juga mengatakan bahwa akan melakukan penindakan yang edukatif bagi para pelanggar lalu lintas yang terjaring razia. Pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan apel dalam rangka operasi, di mana kegiatan operasi ini sudah didahului dengan kegiatan preemptif, kemudian preventif. Adapun pelaksanaan operasi patuh ini selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 11 September, 29 Agustus saya ulangi, sampai dengan tanggal 11 September selama 14 hari. Adapun personil yang dilibatkan sejumlah 2.389, termasuk di dalamnya rekan-rekan TNI juga dari Dishub. Kemudian sasaran itu ada tiga, ya. Pengemudi yang melawan arus, kemudian pengemudi menggunakan rotator atau sirine, kemudian yang ketiga pengemudi di bawah umur. Itu informasi yang perlu kami sampaikan. Selain itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf juga mengatakan, Operasi Patuh Jaya ini mempunyai tujuan pembelajaran kepada masyarakat agar tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Ada 7 pelanggaran yang masuk dalam target operasi kali ini, yaitu pengemudi yang melawan arus, penggunaan rotator atau sirine yang tak diperuntukkan, dan penggunaan ponsel saat mengemudikan kendaraan. Selain itu, pengemudi yang tidak menggunakan helm SNI, menggunakan narkoba atau minuman keras dan berusia di bawah 17 tahun, serta pengemudi yang mengendarai kendaraan mobil melebihi batas kecepatan, juga masuk dalam target operasi. Berikan pembelajaran kepada masyarakat, supaya masyarakat itu patuh terhadap aturan lalu lintas. Jadi tidak setiap langsung kegiatan ini langsung ditindak dan sebagainya. Kalau memang itu bisa kita memberikan pembelajaran secara edukatif, ya kita berikan pembelajaran kepada mereka. Sehingga tadi disebutkan ada preemptif, gitu kan. Preemptifnya ya kita berikan himbauan, pemberitahuan, kayak seperti tadi. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.